Hello guys, good morning. How are you today? Apa kabar teman-teman semua? Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kena cooking. Nak buat lagi satu resipi masakan yaitu mie goreng Jawa ya. Selalu orang buat mie Jawa yang kuah banjir-banjir tu. Tapi sekarang saya nak buat mie goreng Jawa, tapi cuma ada lah kuah sikit-sikit ya. Bahan-bahan yang saya perlukan kurang lebih 1 kilo mie. Tapi saya heran lah, kali ni saya beli mie jenama ni, dia tak apa elok ya. Dia bila saya rendam lah, dia hancur. So lain kali tak boleh lah beli dia punya brand jenama ni. Saya beli kat supermarket semalam. So satu hari saya tak masuk dalam peti ais. So bila hari sampai pagi ni dia masih keras juga lagi mie tu. Bila saya rendam dah hancur ya. Tahu peluk lah mie ni. So dah, saya dah beli, saya terpaksa buat jugalah. Okey, bahan-bahan mie 1 kilo. Kemudian bahan-bahan lain saya perlukan isi ayam kurang lebih setengah mangkuk. Ikan bilis kurang lebih 1 genggam. Kemudian fishball ni saya campur-campur ya. Saya ada yang fish vegetable yang biasa punya ya, campur-campur ya. Dan kurang lebih 1 mangkuk. Frankfurter kurang lebih setengah mangkuk juga. Ada kot dalam 5-6 batang ya. Okey, bahan sayurannya saya cuma perlukan bunga gobis ya. Batang sawi, sawi ni kurang lebih 4 pokok. Kemudian dia punya daun sawi ya. Bahan-bahan yang untuk saya nak buat paste dia, saya perlukan bawang merah kurang lebih 5 biji, bawang putih kurang lebih 5 siung, halia kurang lebih setengah inci dan cabai burung kurang lebih 7 biji ya. Bahan ni saya akan blend halus semua ni ya, termasuk dengan ikan bilis. Yang ni semua saya akan blend halus, saya nak buat paste dia ya. Baru saya akan goreng mie. Okey, sementara tu saya nak buat air detox ya. Kulit daun bawang, kulit daun bawang putih, dan saya akan masukkan serai yang dah saya ketuk, daun pandan dan sedikit halia yang saya dah ketuk sebagai detox ya. So sementara tu saya akan rebus. Sementara saya rebus tu, saya akan blend untuk buat paste mie ya. Saya nak tumis bahan yang saya blend tadi ya. Saya akan masukkan sos cili kurang lebih 2 sudu besar ya. Sos tomato kurang lebih 2 sudu besar juga. Sos kicap manis saya campur dengan sos kicap mie ya, kurang lebih 3 sudu besar, 2-1 ya. Kicap manis 2 dan kicap mie 1. Kalau siapa suka hitam lagi boleh tambah kicap lagi nanti ya. So sekarang saya akan tambahkan sesenis sos tiram dengan perasa ya. Garam tak perlu ya, pasal kicap je banyak-banyak dah ada garam dah. Perasa 2 sudu kecil. Sos tiram 1 sudu besar cukup ya. So garam tak perlu lah, pasal tu semua bahan-bahannya dah ada garam dah. Sos tiram, seasoning, perasa, semua dah ada garam. So kita tak perlu bubur garam lagi. Seasoning 1 sudu besar. Sekarang saya akan rasa dulu. Dan ni saya kena bubur gula sikit ya, nak bagi seimbang. Ada rasa masam je, masin je, so kena ada manis sikit ya. Itu banyak-banyak gula. 1 sudu besar cukup ya.
Sekarang boleh masukkan isi ayam. Terus akan masukkan biskuit yang telah dipotong ya. Masukkan juga saus pedas. Banyakkan bahannya. Kalau makan ramai dalam ini 1 kilo ni boleh dapat dalam 8-10 orang makan ya. Saya akan masukkan sekali batang sawi. Dan juga bunga gobis ya. Air bitong ni dia air dia 1 periuk ya. Jadi kita biarkan jadi separuh periuk, baru kita tutup api ya. Baru kita dah sejuk, baru kita boleh minum. Minum dengan air madu ya. Dengan madu, jangan bubur gula. Gula biasa tak elok. Kita kena minum dengan madu ataupun gula perang. Kalau gula perang, gula batu. Saya akan tambah perasa lagi satu sudu. Satu sudu kecil dulu tengok. Kalau garis tambah air, pasal apa bunga gobis ni dia lambat empuk sikit. Tapi kurang pedas ya, saya nak pedas. Tadi cili burung tadi 7. Yang tu biji besar, biji Brazil pasal saya buah biji dia, jadi dia kurang pedas. So saya akan tambahkan serbuk cili dalam 1 ataupun 2 campur kecil serbuk cili ya. Kalau nama mi Jawa ni dia mesti pedas. Saya bubur 2 campur kecil serbuk cili ya. Saya akan tambah air sikit. Dia air bitok kita dah hati merah ya. Kalau nak bubur green tea pun boleh juga ya, sebarang green tea masukkan dalam ni. So, boleh jadikan minuman teh bitok ya. Saya akan masukkan telur 2 biji dulu ya. Saya akan masukkan 4 biji telur ya. Saya akan masukkan sawi. Sekarang saya akan masukkan mi. Kita masuk semua dulu ya. So, kurang kicap, saya tambah kicap lagi ya. Kicap manis ya. Okey ya, siap dah. Mi goreng Jawa. Okey ya, siapa suka kuah, bubur kuah lagi ya. Tak serta, tara ni cukup dah.
ya. So, selamat mencuba. Terima kasih sudi bersama saya petang ni. Selamat menjamu selera. Please subscribe, like and share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.